kepada saya, aku akan tepati janji aku. Aku akan bantu mama kamu melunasi utang. Makasih ya sayang. Mama jelek-jelekin gue di depan para wartawan. Lo kayak gitu sama gue, kan lo memang gak suka sama gue kan? Mau sampai kapan permasalahan kamu sama Renaldi selesai? Salah satu di antara kita akan jadi korban lagi.